dia mau menjadi bagian dari kita, dia harus kita kerjain dulu. Biar dia tahu kalau tinggal di sini tuh nggak gampang. Terus kita ngapain nih? Nah, ini rahasia. Ya. Kalau Kak Panji sama Bang Malap sampai tahu, rencana kita bisa gagal. Makanya kalian semua jaga rahasia ya. Iya, iya, iya. Kita tes dulu. Ini pelan-pelan. Coba Nadia, kamu lihat, lihat. Semuanya sudah pada tidur. Kamu cuma bermimpi. Kamu ada pulang sendiri, ya? Lihat, lihat. Menyembunyikan alat itu. Iya iya, ayo hadang hadang. Ki apa? Kita serang. Serang kan. Panji, kira-kira Bang Dulo mau ngasih utang ya sama kita? Kita lihat aja, namanya juga usaha. Kalau nggak dikasih, kita puasa dong. Pada permisi Bang, assalamualaikum. Bang Dulo, kok lebih langsing ya? Jadi lebih gagah gitu. Iya, ganteng banget lo Bang Dulo. Eh, lo mau ngapain kemari berdua? Hah? Pasti lo mau ngutang lagi kan? Kagak bisa. Warung gua bisa bangkrut, lo utangin mulu tau gak berdua?
Aduh, Bang. Enak aja. Ini yang terakhir ya, Bang. Saya butuh ini. Iya. Susu. Ini. Gula, ya. Saya juga butuh. Stop. Lu bayar dulu yang kemarin. Baru ntar gua kasih nih. Aduh, Bang. Saya janji ini yang terakhir. Janji, Bang. Janji. Saya juga butuh kecap. Kakak. Jangan. Capek, gua capek. Penjahat gak boleh capek, Wak. Tobat dah, tobat. Hancur dagangan gua semua. Hah? Lu mau kok kucek lu kayak cucian? Lu belum tahu gua, lu. Hah? Bang Dulo ngamuk. Bener-bener. Eh, lu mau kemana lu? Woi. Bagaimana sekarang? Anak-anak di rumah pasti sudah kelaparan. Kak Panji, kayak benar apa dikatakan Bang Manap. Kak Panji harus melepaskan kita semua untuk diadopsi orang lain. Dolly, kamu gak boleh putus asa begitu dong. Apa ini? Dolly. Ini barang apa? Apaan nih? Kamu mencuri ya? Enggak, Kak Panji. Dolly lebih baik mati daripada mencuri. Masih ada ini. Surat penting. Kak Panji, coba baca suratnya deh. Coba baca suratnya deh. Hati-hati. Iya. Ya apaan nih? Apa kabar, teman? Kalau kamu membuka surat ini, berarti kehidupan telah memilih kamu sebagai pemegang gelang ajaib. Saya Profesor Adam, teman saya Profesor Latif yang menciptakan gelang ini. Beliau pesan pada saya untuk menjaga gelang ini. Namun ternyata menjaganya sangat sulit, karena kelompok kejahatan banyak mengincar gelang ini untuk mempermudah kerja mereka. Mereka selalu berusaha menangkap saya. Saya lebih senang mati di tangan mereka daripada membiarkan mereka mendapatkan benda ini. Ketika kamu menerima bingkisan ini, saya mungkin sudah mati atau ditahan mereka. Maka itu, tolong simpan gelang ini. Gunakanlah untuk memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, menolong orang yang lemah dan tertimpa musibah. Profesor Latif telah merekam cara penggunaan gelang ini ke dalam CD-ROM, dan saya yakin Anda adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk menolong saya. Dari temanmu, Profesor Adam. Terus, apa yang harus kita lakukan dong kalau kayak gini? Kak Panji gak percaya semua ini, surat ini. Gak percaya gelang yang ada di dalam sini. Tapi mau gak mau kita harus membuktikannya dahulu. Masalahnya sekarang, di mana kita harus memasang si CD-ROM ini? Nah, Dolly punya akal. Kak Panji masih ingat teman Dolly, Sinta. Dolly, kamu yakin ini rumah teman kamu? Yakin, Dolly tuh yakin banget. Dia tuh sahabatnya Dolly dari dulu. Aduh, mama papa tuh lagi pergi ke Surabaya, jadi kita bisa minjem komputernya.
Tunggu dong. Cepet dong. Tapi Dol, kita masuk ke rumah teman kamu ini tanpa izin. Alah udah gak apa-apa lah, nanti kalau dia pulang Doli bilang sama dia kalau kita punya komputernya. Dunia ini hebat karena adanya cahaya. Ketika objek disinarin cahaya, objek itu tidak akan kelihatan. Namun kalau tidak ada cahaya, objek itu akan kelihatan dengan jelas. Begitupun udara dan cermin. Udara tidak dapat terlihat, tapi cermin dapat terlihat dengan jelas. Namun cermin dapat memantulkan cahaya hingga dapat terlihat dengan jelas. Maka dari itu, mereka hampir transparan dan tidak terlihat. Itu disebabkan oleh alam dan keajaiban. Gelang ini diciptakan oleh alam dan keajaiban. Dan ini dapat menyerap semua cahaya. Caranya, dengan menekan tombol kuning, gelang ini akan bisa menyerap semua objek. Termasuk manusia yang memakainya, tidak dapat terlihat. Jika tombol kuning ini ditekan kembali, Anda akan terlihat kembali. Gelang ini mempunyai satu kelebihan yang akan membantu pemakainya untuk menghadapi musuh. Jika tombol orange ditekan, akan mengeluarkan kekuatan api. Dan jika tombol putih ditekan, akan mengeluarkan angin. Dan jika tombol ungu ditekan, Anda bisa terbang. Dan jika tombol hijau ditekan, gelang ini akan mengeluarkan kekuatan air. Anda akan sakti dengan menggunakan gelang ini. Bila Anda menggunakan gelang ini dan Anda menghilang, hati-hatilah dengan kaca berwarna hijau. Karena bila seseorang melihat dengan dilapisi kaca hijau, maka Anda akan terlihat dengan jelas. Loh, Kak Panji, kok sih di rumah hancur? Aduh, gimana dong? Pasti profesor yang tadi itu sengaja menghancurkannya. Yaudah deh, sekarang kita pergi dari sini. Enggak, tunggu. Aduh, apa lagi? Kita harus coba gelang ini. Ya, harus kita coba gelang ini. Aduh, Panji gak usah deh, profesor itu pasti gila. Semua yang diomongin tuh mustahil. Enggak, Kak Panji percaya kok yang dia ngomongin itu. Dengan gelang ini, Kak Panji bisa menghilang. Kamu gak bisa melihat Kak Panji, tapi Kak Panji bisa melihat kamu. Kak Panji?
Panji? Kak Panji? Loh, Kak Panji? Kak Panji? Loh, Kak Panji? Kak Panji di mana? Doi, Doi, saya ada di sebelah kiri kamu. Doli, Doli, sekarang saya ada di sebelah kanan kamu. Di mana? Di sini. Kak Panji di depan kamu. Di dekat bunga. Nih, lihat nih, lihat. Ih, Kak Panji, ada di mana sih Doli nggak ngeliat nih? Panji di sini nih, di sini dekat kaca. Mana Doli nggak kelihatan? Kak Panji, aduh sakit nih. Kak Panji, ayo cepet kita kembali dari sini. Aduh, nanti keburu ketahuan orang nih. Ayo cepet dong. Doli, Doli, kamu masih ingat gak apa yang dikatakan profesor itu untuk mengembalikan saya? Oh, loh, mana Doli ingat? Kan kampanye sendiri yang dengar. Tapi kamu juga dengar kan? Aduh, tapi Doli lupa. Gimana dong? Apa? Doli, bagaimana kamu bisa lupa? Ya Tuhan. Kalau gitu kampanye nggak bisa kembali dong. Kamu harus ingat, kampanye pencet. Yang mana nih? Bagaimana kalau kampanye tidak bisa kelihatan lagi selamanya? Bagaimana kalau kampanye tidak kembali? Apa? Doli, yang mana nih? Yang mana? Yang mana nih? Yang mana? Aduh, gimana dong? Doli nggak tahu nih. Aduh, Kak Panji. Ya Tuhan. Kalau gitu Kak Panji nggak bisa kembali dong. Aduh, Kak Panji. Kak Panji. Kak Panji.